Rizky Bilar dan Lesti Kejora, tak lama lagi akan menyambut anak kedua mereka. Diketahui, usia kandungan Lesti sudah memasuki usia 7 bulan. Rizky menyatakan bahwa ia lebih bersikap protektif terhadap Lesti, tetapi ia percaya bahwa penting bagi istrinya untuk tetap aktif selama kehamilan, asalkan semua dilakukan dengan aman. Di kehamilan kedua ini istri saya agak sedikit berbeda karena dia lebih aktif, lebih nggak bisa diam, jelas suami Lesti Kejora ini. Netizen juga penasaran dengan jenis kelamin anak kedua Bilar dan Lesti. Apakah Abang L bakal punya adik cowok atau cewek? Belum tahu, kita masih keep dulu agak biar surprise, tutup Rizky Bilar. Clovers pasti nggak sabarkan untuk menanti gender reveal Lesti. Pantau terus update pasangan ini, ya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?